Huh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Musafrian Channel, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial sederhana cara yang benar mencuci helm ya teman-teman. Di sini saya contohkan cara mencuci helm GM Cross ya ini ya. Sebetulnya prinsipnya sama ya teman-teman, cara mencuci helm. Jika teman-teman yang masih bingung bagaimana cara mencuci helm, simak terus videonya ya teman-teman. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin mencuci helm. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dan mengklik tombol like dan subscribe-nya ya teman-teman, agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video yang bermanfaat lainnya. Terima kasih. Mari kita simak videonya. Pertama-tama kita siapkan dulu ya obeng min seperti ini. Kemudian kita buka ya pad helmnya ya teman-teman. Seperti ini kita buka menggunakan obeng min ya. Kita buka bautnya berlawanan arah jarum jam seperti ini. Kita keluarkan bautnya. Ini sebenarnya sebelah kiri juga kita buka bautnya. Yang kanan juga. Setelah bautnya terbuka, kemudian kita lepas pad helmnya ya teman-teman. Setelah ini seperti ini, dan kita keluarkan atau lepas semua busa yang ada di helm ini ya teman-teman. Kita keluarkan busanya seperti ini, kita bisa tarik busanya seperti ini ya teman-teman. Kita tarik sebelah sini ya teman-teman. Kita keluarkan semua busanya dari busa kepala dulu. Setelah busa kepalanya keluar seperti ini, kemudian kita pindah ke busa lainnya. Ini seperti ini kita lepas ya semuanya. Dan sininya juga kita lepas. Ini ya teman-teman. Baik teman-teman, setelah pad helm dan busa helmnya kita lepas, kita siapkan ini ya, deterjen bubuk, kemudian pewangi ya, mereknya apa aja ini, dan juga sebuah sikat ya, sikat pakaian. Baik teman-teman, langkah berikutnya kita siapkan ember yang bersih seperti ini, kemudian kita tuangkan deterjen bubuk secukupnya seperti ini. Setelah itu kita rendam ya, rendam busa helmnya seperti ini, kita rendam beserta batok helmnya, kita rendam ya ini, kita rendam, dan juga pad helmnya. Kemudian kita diamkan kurang lebih 10 menit ya, agar deterjen bubuknya bekerja sehingga kotorannya hilang ya teman-teman. Baik teman-teman, setelah 10 menit kita kemudian sikat ya, kita menggunakan sikat pakaian seperti ini ya teman-teman. Kita sikat busa helmnya ya. Pertama kita sikat batoknya dulu ya, batok helmnya nih, kita sikat dulu batoknya sini. Kita sikat sampai bersih ya teman-teman. Ini ya. Oke
tali helmnya kita sikat juga. Caranya seperti ini. Ini cara mudah mencuci helm ya teman-teman. Jadi jika teman-teman mempunyai helm di rumah yang kotor, bisa dicuci sendiri, sangat mudah sekali. Setelah batok helmnya kita cuci bersih ya, kita bisa pindah ke busa helm ya. Kita gosok busa helmnya sampai bersih seperti ini. Kemudian setelah busanya bersih, kemudian kaca helmnya kita bersihkan lagi ya, kita gosok lagi tuh seperti ini agar kotorannya ya teman-teman. Dan juga kaca helmnya. Mudah sekali ya teman-teman cara mencuci helm seperti ini. Jadi minimal itu saran saya itu kalau helm itu sebulan sekali harus dicuci agar kulit kepala kita itu selalu bersih ya, karena helm yang digunakan juga bersih dampaknya ke kulit kepala. Oke, setelah itu kita bilas ya teman-teman. Kalau cuci pening, kemudian kita bilas menggunakan air bersih ya. Baik teman-teman, setelah proses pencucian selesai, kemudian kita bilas busa helm dan batok helm serta face helmnya. Kita bilas busanya seperti ini. Kita bilas ya. Kita bilas busa helmnya sampai bersih ya, sampai tidak berbusa lagi. Ini face helmnya juga kita bilas. Setelah itu kita bilas ini ya, batok helmnya juga kita bilas. Langkah berikutnya kita siapkan pewangi seperti ini dan sebuah ember yang berisi air ya, kita tuangkan di ember ini. Ini fungsinya biar busa helmnya dan helmnya pasti wangi ya saat dipakai ya teman-teman. Ini kita rendam ya busa helmnya dan batok helm juga kita rendam kurang lebih sekitar 5 menit ya. Ini kita kasih pewangi ya. Ini jika lo tidak dikasih pewangi seperti ini, meskipun sudah dicuci bersih, nanti tetap bau apa teman-teman. Jika dikasih pewangi seperti ini, baunya apeknya akan hilang. Ini kita diamkan selama kurang lebih 5 menit ya. Oke. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 5 menit kemudian kita ini ya, peras airnya ya teman-teman. Ke proses selanjutnya, proses penjemuran ya teman-teman. Kita tidak peras busa helmnya. Kita dicium wangi teman-teman. Ini kita proses selanjutnya kita jemur ya busa helmnya ini dan batok helmnya. Baik teman-teman, ini proses selanjutnya kita jemur busa helmnya dan batok helmnya ya, seperti ini di terik matahari ya teman-teman. Kita tunggu sampai kering, kemudian kita proses selanjutnya proses pemasangan busa helm dan batok helm ya. Ini teman-teman. Kita tunggu.
Baik teman-teman, ini busa helm dan batok helmnya sudah kering ya. Ini bisa dilihat sudah kering, batok helmnya sudah kering juga. Kita ke proses pemasangan kembali helm cross ini ya, GM cross ini. Cara memasang adalah kita bersihin dulu ya teman-teman, menggunakan kit ini, bersihin dulu helmnya agar terlihat lebih mengkilap ya teman-teman. Kita lap dulu ya seperti ini. Dan setelah dilap, padnya juga kita lap ya, bersihkan menggunakan kit seperti ini. Setelah bersih, kemudian cara pemasangannya adalah kita pasang busanya dulu ya teman-teman. Kita pasang busanya dulu seperti ini, busa kepalanya kita pasang. Busa kepala kita pasang. Ini. Pasang, kemudian kita ke busa telinga ya. Ini. Dan yang kanan juga kita pasang. Sudah terpasang ya teman-teman. Seperti ini ya. Setelah itu kita pasang padnya ya teman-teman. Kita pasang bautnya. Ini. Kita kencangkan menggunakan obeng ya, obeng min ya. Kita kencangkan searah jarum jam ya ini, dan yang tengah kita pasang juga. Yang sebelah kiri juga kita pasang bautnya, dan kita kencangkan ya. Ini ya teman-teman, sudah selesai ya. Sangat mudah sekali ya cara yang benar mencuci helm GM Cross ya. Semoga tutorial sederhana cara mencuci helm seperti ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah menyimak videonya. Kita jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.